Halo sobat tani semua. Nah, kali ini saya sedang mempersiapkan lahan bawang merah nih sobat tani semua. Artinya ini sudah siap. Kemarin sudah ditata, pokoknya ditata kesedemikian rupa ya sobat tani semua, dan siap untuk ditanam. Tapi airnya ini baru mulai masuk nih sobat tani semua. Dan saya masuknya ini airnya ini dari kalenan sebelah sono sobat tani semua. Dan itu lelapin tuh, masih proses olah lahan. Yeah. Nah, ini saya bersama lelapin ya, balapan ini nandurin di sendi, you know. Ini dia. Nah, mudah-mudahan nanti untuk airnya mencukupi untuk mengaliri semua lahan saya ya sobat tani semua. Dan saya juga tadi nyedot dari sebelah sono. Nah, kita mainnya dari peralon pembuangan sobat tani semua. Jadi tidak usah gulung-gulung selang, repot-repot gulung-gulung selang, kita dari air pembuangan atau pipa pembuangan sono ya sobat tani semua. Nah, kalau resiko untuk selang itu biasanya ini sobat tani semua, kadang dikrikiti tikus, naga ngono disinggol wong liya, naga ngono diobong wong barang sobat tani semua. Dan ini miliknya Lek Unggil sobat tani semua. Sudah berusia sekitar 2 atau 3 hari. Nah, tampaknya sudah mulai ada akarnya. Akarnya sudah mulai nancap ya sobat tani semua ya. Gimana untuk sobat tani semua, sudah pada nanam apa belum ini sobat tani semua? Nah, ini dia. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar ya sobat tani semua. Dan airnya mencukupi karena air dari irigasi dari sono tuh, sebelah sono. Incrit-incrit sobat tani semua. Kita mainnya langsung aja, pelan-pelan aja untuk mesin dieselnya atau mesin pompanya sobat tani semua. Oke, kalau begitu lanjut dulu sobat tani semua. Banyu irigasi ini ngasih song ini main tenan ya. Irigasi ini sok kayak ini.